Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita mainkan lagi Sakura School Simulator. Dan kemungkinan ini adalah part terakhir dari game ini gitu loh. Kecuali nanti ada pembaruan lagi, gue nggak tahu. Tapi kemungkinan ini adalah part terakhir dari game ini gitu loh. Karena nggak ada lagi yang bisa gue telusurin gitu loh. Tapi ada beberapa hal yang pengen gue kasih tahu ke kalian. Seperti di sini ternyata setiap baju, Allahu Akbar, pakai baju renang bahaya. Nah ini ada special attack-nya, ini kayak ini ada special attack-nya. Terus kalau lo jadi apa lagi? Casual wear nggak ada ya. Yukata nggak ada juga. Wedding dress ini gue nggak tahu ada apanya. Nah ini bisa jadi gedean sekecil. Change body size. Poly officer, pistol damage, tambahan pistol damage. Apalagi terusnya nggak ada lagi kalau yang cewek kayaknya. Cuma kalau yang cowok, tar lu nih. Nanti kamu pakai bajunya salah lagi kan. Aku udah nyaman sama ini gitu loh. Sama winter mana tuh dari winter, aduh kelewat. Oke, what winter clothes. Udah nyaman sama itu gitu kan. Terus ini balet juga sama, ini ada special attack ya, dia jadi ngeluarin api gitu. Tuxedo, nah ini tuxedo ini nambahin pistol damage juga, jadi serangan lu makin damage-nya makin gede gitu loh, makin sakit lah pokoknya. Sama juga sama kayak model mana tuh, polis nggak ada ya? Polon protective clothing, gue nggak tahu buat apa itu. Nah ini priest ini ada senjata, sebenarnya ada serangan spesial juga, dia kayak model serangan yang ketiga punya, serangan kedua yang punya si kucing yang katanya dia mukul ke tanah nanti dia pokoknya bisa nyebar itulah pokoknya. Terus ada apa lagi ntar lo? Ini kok yang polisnya nggak ada polis? Polis, 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 polis. Ya pokoknya dia polis juga sama kayak begitu. Terusnya kalau lo pakai baju yang archer ini, Japanese archer ini, nanti lo punya panah gitu loh. Mungkin kalau lo pengen nyoba silakan coba-coba sendiri, cuma kalau gua pilih untuk nggak penting gitu untuk itunya. Oke, ini gua back dulu, ganti baju itu. Gua hari ini sebenarnya pengen nunjukin ke kalian ada beberapa apa ya, rahasia yang kemarin belum sempat gua jelasin ke kalian gitu loh. Jadi hari ini gue pengen tunjukin ke kalian seperti biju mic itu kan kemarin gue nggak sempat gue rekam, jadi gue mau coba lagi new game. Terus ya gue nunjukin ke kalian si biju mic ini gitu loh. Kok ini? Saya mau new game. Oh, tetap kalau new game pakai baju yang tadi ya. Gitu ternyata. Saya boy. Kok kamu sentolop? Nggak mau ganti itu. Oke. Ini dia, kita balik lagi. Jadi kalau kalian mau tahu biju Mike ada di mana, kita lihat radar. Dia rumah cowoknya ini, kita cuma perlu belok ke salah sih sebenarnya, bukan lewat sini. Balik sembari kali sini. Di rumah cowoknya ke sono. Mungkin lebih cepat pakai jetpack kali ya. Oke, sip. Nah, itu dari rumah cowoknya ini. Ini cuma di sini doang nih, ada di sini gitu loh, biju Mike. Dekat banget malah gitu kan. Dan ini nanti kalian dikasih misi kalau misalkan ke si biju Mike ini. Hey, katanya. You found me, lu nemuin gue, katanya. I be you Mike, you got trophy, congratulations. Lu dapat trophy, selamat ya, katanya. Jadi kalau nggak salah YouTuber, tapi dia main ya dari simulator gitu deh. Gue juga baru tahu ketika ketemu dia, terus gue nyari-nyari di internet. Oh, YouTuber ternyata, kata gue gitu kan. Oke, okay, nah dia minta nanti misi, I missing my script chan. Dia kehilangan script chan-nya. They're playing somewhere in the house, will you find the collect them for me? Jadi dia main-main katanya di tempat gue, katanya. Bisa lu cariin, katanya, buat gue, katanya. Oke, okay, kita cariin. Kita yang bawah dulu aja, nggak usah jauh-jauh. Hey, Allah, sentolop Anda. Ini action nggak bisa ya? Ini kalau saya sih. Oke. Ke atas. Jangan keluar dulu, cuy. Allah, nah ini ada di sini kalau nggak salah, tuh kan satu. 4. Ya Allah, gue mandi. Jangan. Yang lagi tidur. Ada tempat sampah masalah tuh kan. Sip. Nah ini ada sini. Alright then. Ini satu di sini. Halo. Gotcha. Satu lagi sini. Yang terakhir ada di atas. Jadi kalian tinggal masuk ke kacanya aja, nggak apa-apa, bisa.
Nah, kita jalan sono. Selesai 10 kan? Tinggal laporan lagi ke si Mike, biju Mike-nya. Halo. Oke, dapat trofi lagi kita, cuy. Dan gue juga mau nunjukin beberapa tempat duit yang mungkin kalian ini berguna banget mungkin buat kalian. Pertama kita ke rumah cowoknya dulu aja. Ya, ke rumah cowok itu adanya di sebelah. Ini sebenarnya udah pernah gue tunjukin yang sama cowok. Rumah cowok itu kalau enggak salah ada di sini. Ya, ini duitnya. Ini guna banget si GG. Terus kalau ke rumah ceweknya itu gue males cuy, males jalannya, kelamaan. Oke, rumah ceweknya itu ada di sini. Ini dia ada duit, ada love potion. Mana duitnya? Kok gak ada? Apa, oh, kamar anak-anak ya, kalau gak salah. Nah, ini love potion. Oh, itu duitnya. Dan ini duitnya di rumah ceweknya lebih gede gitu loh. Tuh, 10 ribu. Tadi dia cuma 10, cuma 1.000 istilahnya. Rumah ceweknya gede, 10 ribu. Terus ada di mana lagi ya? Yumart. Yumart mana Yumart? Oh, itu dia. Oke. Okay. Yumart kalau kalian mau tahu adanya di sini. Mana tuh? Tuh, lihat petanya ya. Ada di situ. Terus ada di mana lagi ya? Kantor Yakuza, yang ter Yakuza si Himawari. Gua langsung teleport aja mungkin. Nah, ini Yakuza. Nah, nadanya di sebelah sini Yakuza Himawari. Ini tapi kan harus lawan-lawan si-nya dulu gitu, lawan Yakuza ya dulu. Nah. Sial, gak kena, bodoh. Tewas saya. Oke. Bahagia banget gue anjir. Gitu loh. Ayo sini naik semua. Kamir, kamir. Ya semua siap, udah siap. Keker ya, keker, foto. Udah keker foto gitu kan. Ayo sini loh. Udah siap, keker foto. Nice. Wah, di rumah gue hujan. Mudah-mudahan gak bocor. Nah, sini ada duit nih kalau kalian mau tahu. Di atas mejanya ini. Jetpack lepas aja dulu. Terus ruangan bos juga ada. Cir. Atuh lagi padahal. Weh. Allah, tewas saya. Nah, yes. Ke Himawari lagi. Ini belum punya senjata nih gue, jadi masih ya, masih sentolop lah. Wait. Oke. Tablo. Nggak tewas anda. Hebat. Waduh. Hujannya makin deras saudara-saudara di rumah gue. Oke, kita taruh dulu. Duitnya itu ada di satu, ada semeja lagi. Di atas meja. Dapat 5.000 loh. Sama di sini gitu loh. Dapat 3.000. Dan itu duit-duitnya. Oke, kawan-kawan, rumah gue lagi acak-acakan nih. Nanti gue balik lagi. Oke, kita balik lagi. Gue harus nyelesain sesuatu dulu tadi karena hujan gitu loh. Oke, kita nyari duit lagi. Gue lupa deh, di rumah yang anak kecil ada nggak ya gitu. Gue lupa banget. Ntar. Rumah anak kecilnya itu Little Boy. Mungkin kalau kalian di sini di menu ada Home Little Boy. Di situ. Tapi gue lupa gitu loh. Mana tuh rumah Little Boy? Depan sini kan? Nah. Gotcha.
Ini adanya di sebelah sini kalau di peta gitu loh. Ada di sebelah sini kalau kalian lihat. Terus kita masuk ke dalam sini. Gue lupa ada atau enggak gitu loh. Gue love passion ada kan? Oke, ada. Oh, ada tuh. 1000. Gak ada di sini kayaknya. Terus ada lagi di Keppel. Keppel itu modelnya kayak gereja. Mana Keppel? Kalau di radar tuh adanya di sebelah situ kalau salah ya, betul. Oh, ini aja dulu yang deket nih, rumah sakit. Jam kita ke atas terus. Ada di sini rumah sakit. Yang ada gambar plus merah. Di sini ada dua kalau nggak salah, ada love potion sama ada duit. Ini dulu kayaknya. Nah, love potion nah di sini adanya nih. Terus duitnya di bawah helipadnya atau tempat pendaratan helikopternya. Nah, di sini ada ya. Nice. Abis itu dari sini lu naik ke atas dikit. Ke depan tuh ada gedung. Nah, di gedungnya juga ada tuh. Jadi gedung yang ini rumah sakit kalau enggak salah ya. Nah, ini rumah sakit kan sih? Oh iya benar, rumah sakit ini. Nah, ini gedung yang ini nih. Gedung yang ini di sebelah gedung kembar ini ya. Adanya di ntar gua ambil dulu duitnya. Nah, ada di sebelah sini. Oke, kita ke Keppel sekarang yang dekat. Nah, itu Keppel adalah gereja. Di sini juga ada duit. Ada sebelah sininya nggak salah. Nah, di bangku ada sebelah sini berarti. Ini Keppel. Nice. Abis itu kita ke dock. Dock itu di mana ya? Oh, di bawah. Di bawah Keppel. Nah, dock itu adalah bukan dock sih sebutnya, harbor sebutannya. Harbor. Nah, di sini. Di harbor kalau kalian mau lihat di atas kapalnya ini ada duit juga. Nah, itu dia. Ada ya sebelah sini harbor. Di mana lagi ya, gue lupa. Sebentar gue cek dulu. Oh ya, di bawah selokan. Kita langsung bawa selokan dulu. Oke. Nah, itu dia sebelah situ. Sebenarnya kalian mau sebelah mana aja masuk selokannya bisa, karena nanti keluarnya pun sama aja gitu loh. Wait. Nah, gue saranin ngambil yang kanan, jangan ngambil yang sebelah kiri. Kalau kiri kejauhan, ngambil kanan, karena kanan tuh lebih dekat. Alright then, awas. Nah, langsung ketemu kalau kanan. Tapi kalian juga nanti ada misi harus nyusurin ininya gitu loh. Ada di sebelah sini. Tapi kan ada masuk dari bawah ya, bukan dari atas. Nah, ini ada skeleton. Di sini depannya ada, nggak bisa diambil. Pas jetpacknya. Confusion medicine di sebelah sini. Terus kita maju dikit. Love potion sebelah sini. Saya di bawah tengkorak-tengkorak itu. Ya agak jauh nih, kita pakai ini aja. Karena lu pasti ada achievement juga nanti keluar dari sini gitu loh. Dari sini tuh ada achievement ya. Di sekolah gue lupa, dari sekolah ada atau enggak, tapi sebelah mana gue lupa. Gue cuma tahu beberapa di sini. Nah, dapat trofi kan. Oh iya, di sekolah ada, gue lu ingat. Ada di tempat kolam renang. Lu di sebelah mana kolam renangnya? Oh, sebelah kiri. Ini dia kolam renang. Masuk dari sebelah sini. Jadi selokan itu benar-benar nyambung banget, Jim. Oke, ada sebelah sini kolam renang kalau kalian mau lihat.
Udah masuk dari situ, kalian harus berenang. Nah, sebenarnya nggak usah berenang juga bisa kalian. Jadi entar lo, ini gue paling sebelah dari game ini adalah dia untuk berenang ya, itu ini daripada kalian berenang capek-capek, lebih baik kalian kesini. Nah, kalian lihat aja ke bawah, duitnya ada sebelah mana. Nah, ada sebelah kanan itu, tinggal kalian masuk sini ambil sebelah sini kolam renang. Ayo manjat 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 manjat, nice. Oke, selanjutnya kita ke labirin. Ada di park. Alright then, jump jump jump. Radar, labirin labirin belakang gua berarti. Oke. Ini lapangan baseball ya? Burung gua. Oke, terbang terus. Ini udah Himawari dong. Eh, udah Momogumi. Udah Momogumi dulu mungkin, Bu, sebelum labirin. Eh, betul, belum ya, belum ya. Belum Momogumi, cuy. Tapi kayaknya udah deket deh, bentar lagi Momogumi. Ah, belum. Ini baru yang ini. Berarti sebelah sono. Bentar, kita taman dulu, Pelin plan banget, Dri. Ya habisnya kita ngeliat gimana situasi, coy. Tamannya sebelah sono kan? Kenapa tidak kelihatan, ha? Yang tamannya kan. Nah, tamannya kalau kalian lihat sini ada sebelah sini nih. Tamannya, tapi di labirin, ujung labirinnya ini ada. Jadi kalian boleh bisa ngelewatin labirinnya dulu atau enggak. Nah, ini duitnya. Gitu. Terus apa lagi ya? Ada lagi sebenarnya satu lagi, cuma gue lupa di mana gitu. Di rumah sakit tuh ada. Oke, kita kesini, lihat sini. Ini ada gak ya? Gue lupa. Gue lupa banget. Waktu itu gue ngelihat ada satu lagi sebelah sini kalau gak salah. Sebelah mana ya? Ah, lupa deh, pokoknya ada sebelah dekat-dekat sini nih, dekat-dekat rumah sakit ini, di rumahnya gitu loh. Mobil apa nih bagus amat? Oh, mobil yang si anak cowoknya. Oke, kita ke Momogumi. Mungkin langsung ini aja kali ya. Langsung teleport aja, ada sebelah sini gitu loh. Jadi kalian kalau misalkan dari rumah yang cowoknya itu ke atas, terus tadi ketemu peta seperti ini, ada sebelah sini gitu. Ini adanya kalau nggak salah di gedung ini. Jadi kalian perlu roket untuk hancurin gedungnya, atau apapun lah yang bisa hancurin gedung. Oke. Loh, padahal gue nggak mau melawan mereka ya. Ya udah biarin. Nah, ini tapi resikonya kalian ngelawan mereka nih. Nah, itu duit di bawah aja, di bawah itunya gitu lah. Di bawah gedungnya. Ini ada enggak? Enggak ada sini. Eh, ada tuh, ada. Ada juga sini. Tapi ini resikonya kalian bakal ngelawan para Momogumi ini gitu lah. Oke. Nah, di situ ada duit sama Basoka. Oh lo, tewas saya, Pak. Oke, ada Basoka. Bagus. Tarik kabur. Tapi kok ada lagi di atas sini nih? Cuma gue lupa ada atau enggak gitu loh. Oh lo. Ya sini juga ada tuh, ada kan di atas sini ada. Oh Allah. Saya baru mau menunjukin ke teman-teman bagaimana caranya untuk atas itu. Eh, tewas saya. Bambang. Kok namanya Bambang juga ya? Gue lupa. Ntar kita ke Momogumi lagi. Itu para kutil terbang itu kurang ajar gitu loh.
Oke, kita ambil. Nice. Naik ke atas dong. Nggak mau naik ke atas dia, cuy. Oke, kita kantor polisi aja dulu. Nah, kantor polisi mengumpet, cuy. Oh, loh. Maksudnya mau masukin senjata malah nembak. Dah, saya di sini aja, aman. Aman daripada mafia-mafia itu. Kita ganti ke cewek sekarang. Jir. Alright then. Oke, kita ke satu lagi adalah ini dia Musumen Park. Musumen Park ini yang katanya taman bermain itu ada sebelah sini. Jadi kita ke atas yang kata gedung teaternya ini, kalau nggak salah. Oh salah, gua harus ke pakai baju alis dulu gitu loh. Lupa cuy, harus pakai baju alis dulu. Atau alis yang ada di atas mata ya, betul. Itu adalah alis. Ganti baju. Alis, Lis, oh ini dia. Baju Alis. Oke, kita balik lagi ke Amusement Park di sini. Di sebelah repair shop. Nah, saya tulisannya di sebelah repair shop. Tepatnya sih jauh banget dari repair shop. Nah, ini dia. Jadi kutil dulu, jadi kecil dulu, small. Nice. Lepas dong jetpack-nya. Dari sini ada small miss atau kabut-kabut pengecil. Dan jetpack-nya lepas dulu. Dan gua enggak bisa keluar lagi kan, pinter gitu. Pintu ketutup. Bagus amat. Woi, saya mau keluar, enggak bisa. Yah. Enggak bisa lagi dong. Oke. Hai Teddy Bear. Cium. Mwah. Oke. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kiamat sudah dekat kah gitu loh? Tetap meledak. Oke. Sekarang gua ngasih tahu gimana caranya untuk kalian naikin mood tapi enggak ngebuang-buang duit. Jadi yang pasti kalian ke terserah kalian mau beli apa, mau beli di convention store atau mau beli di toko bunga atau mungkin di mana namanya Isuma kan namanya Osakuma, Sakuma Corporation, terserah mau beli barang apa aja. Kok kata rasa gue sih yang makin gede barang itu makin cepet naik moodnya gitu loh. Jadi lo beli beli aja misalkan Makunouchi Bento. Makunouchi Bento, oke. Kita coba ke tadi cowoknya di mana sih gue lupa. Oh, police station. Oh loh. Ada apa itu? Ada apa? Oke. Ini cowoknya. Ini juga cara gini itu biar cepat kalian naik love-nya juga gitu loh. Untuk yang pemula banget ya. Loh, kok enggak mau? Makasino Bento. Alah, ya udah gue ganti cowoknya dulu, boy. Jadi gue kasih bisa ini kan kalau kalian lihat statusnya di sini 0 gue yang cewek ya. Kalau yang cowok berapa nih moodnya? Minus 5 cuy, gagal tadi ke serang. Kita kasih ke cewek ini misalkan love potion, misalkan anggaplah love potion, thank you. Lalu ganti lagi ke ceweknya, lu kasih dia lagi love potion. Loh, dia nggak mau, biasanya begitu. Lu kasih lagi ke cowoknya, cowoknya kasih ke ceweknya, begitu caranya. Dan tewas berdua seperti di Romeo and Juliet gitu loh. Bodoh amat. Oke deh, gue Aisam sini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.